Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyadu an la ilaha illah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Westo rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu senior yang saya hormati. Alhamdulillah kita sudah ada bersama kita Bapak Haidar Nasir. Beliau seorang cendikiawan Muslim dan saat ini ketua dari pimpinan pusat Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi alhamdulillah di sela-sela kesibukan beliau, kegiatan beliau di Melbourne, beliau memberikan kesempatan untuk hadir bersama kita. Jadi beliau ke Melbourne ini untuk menandatangani perjanjian dengan Universitas Monash di Clayton dan beberapa aktivitas lainnya tentunya. Mungkin juga saya perlu berterima kasih kepada IMCV yang telah mengorganize acara ini. Jadi mungkin untuk informasi untuk Pak Haidar. Pak Haidar, ini masjid kita ini sudah berdiri dari tahun 99. Jadi bapak-bapak senior kita yang berinisiatif untuk kita memiliki tempat untuk untuk bersilaturahmi dan beribadah di sini. Dan dengan adanya masjid ini juga kita membuat organisasi yang namanya IMCV, Indonesian Muslim Community of Victoria. Dan saat ini kita sudah mempunyai 3 tempat ibadah. Jadi satu di sini, Masjid Westo. Yang kedua di sebelah barat, Baitul Makmur. Dan ada yang ketiga di surau kita di sebelah utara. Alhamdulillah. Ya. Jadi untuk menyingkat waktu, saya akan mempersilahkan perwakilan dari IMCV untuk memberikan kata sambutan pada awalnya. Brother Andit di mana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll keep it short and simple. Pertama-tama saya ucap, kami dari pihak IMCV mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Haidar Nasir yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Masjid Westo. Ini suatu kehormatan bagi kami, Pak Haidar. Ini juga dari segi IMCV juga kami siap membantu Muhammadiyah bisa insyaallah, dan kami siap mensupport Muhammadiyah in whatever shape or form, apapun yang diperlukan. Mungkin sekian dari kami. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Brother Andit. Terima kasih atas sambutannya. Berikutnya saya persilakan Pak Haidar untuk kemari. Pak Haidar, jadi sebagai ketua Muhammadiyah, beliau di Kongres di Makassar mencetuskan ya Pak ya, konsep Islam berkemajuan. Jadi Islam with progress. Jadi Pak Haidar insya Allah akan berbicara tentang topik tersebut atau konsep tersebut. Dan mungkin juga bisa memberikan update bagaimana keadaan Muslim di Indonesia, apa kendala-kendalanya untuk mencapai Islam berkemajuan tersebut Pak. Itu akan sangat kami apresiasi tentunya. Mengenai waktu, sekarang jam 7.09, iya, 7 to 9. Jadi 9.45 kita sudah isya. Jadi mungkin 35 menit, 40 menit, habis itu dilanjutkan sesi tanya-jawab, 10 menit insya Allah, Pak Haidar. Ya, saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah ala sawabi ni'amatika fa wa nusalli wa nusallimu ala nabi rasulillah wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd.
ketua dan segenap anggota Indonesian Muslim Community di Victoria dan seluruh jemaah yang kami muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kami khususnya dari pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga PCIM Melbourne, bersyukur karena pada malam hari ini kami dapat bersilaturahim dengan seluruh jamaah keluarga Muslim di Melbourne khususnya atau di kawasan Victoria yang selalu memakmurkan masjid ini dan masjid-masjid yang lain. Lillahi zatil Islam wal muslimin, untuk kejayaan kemajuan umat Islam dan Islam. Tentu kesyukuran ini merupakan ruhani yang paling dalam yang kita miliki, karena dengan kesyukuran itu lalu kita merasa menjadi Muslim secara berjamaah, menjadi Muslim secara bersama-sama. Saya sebelum nanti masuk pada apa yang tadi diminta tentang Islam yang berkemajuan, yang sesungguhnya itu bukan aliran, bukan paham, tetapi lebih pada manhaj atau juga fokus gerakan Islam untuk mewujudkan Islam sebagai agama yang mampu membangun peradaban, baik peradaban umat Islam maupun peradaban umat manusia, sebagaimana misi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Saya ingin mencoba membangun pola pikir kita atau menyamakan pola pikir kita sebagai umat Islam, ya, baik yang ada di Australia misalkan secara keseluruhan maupun di Indonesia, di negeri kita. Jadi segala sesuatu itu kan dalam hidup kita manusia ada tujuannya. Selaku Muslim, kita ini hidup bertujuan, bukan tanpa tujuan. Bahkan sesungguhnya Allah mendesain kehidupan umat manusia itu agar bertujuan. Dan Allah itu memberi anugerah yang sangat besar untuk umat manusia, belum masuk pada kategorisasi apakah dia kafir maupun dia memilih menjadi Muslim. Karena di satu pihak bahwa Allah menganugerahi kita manusia itu dengan kekayaan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Secara jasmani kita sering disebut basar, manusia yang ragawi, sebagaimana mungkin yang punya naluri-naluri alamiah yang mirip kita, makan, minum, pemenuhan nafsu biologis dan kebutuhan akan hidup di lingkungan itu kan alamiah. Hewan juga memerlukan itu. Hewan memerlukan itu, tumbuhan juga memerlukan itu, tetapi manusia diberi kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain, yakni dia diberi qalb, diberi hati, sekaligus juga diberi akal pikiran. Nah, dengan hati dan akal pikiran itu, lalu manusia menjadi unggul di atas lain, fi ahsani taqwim. Dia punya hati dan dengan hati dia bisa menjernihkan kehidupan. Ya. Dia punya pikiran dan dengan pikiran dia bisa membaca seluruh ayat semesta. Ya.
Jadi ini anugerah Allah yang harus kita syukuri dan tentu dalam konteks tasakur kita manfaatkan. Tidak mungkin Allah memberikan kita akal, pikiran, dan hati jika makhluk Allah yang satu ini, yakni kita manusia, tidak didesain untuk membangun kehidupan yang Allah kehendaki, yang berbeda dengan yang lain, yang mungkin hidup sekedar hidup, dia hidup, mati, selesai. Nah, yang kedua, nikmat Allah yang sangat luar biasa itu di samping manusia diberi kelebihan dan hukum-hukum sunatullah kehidupan manusia, juga diberi kompas, pedoman, yang dengan pedoman itu dia makin terarah hidupnya dan terkonstruksi hidupnya sesuai dengan yang Allah inginkan. Yakni apa? Ajaran, wahyu, yang dibawa oleh para nabi sejak Nabi Adam, terutama dalam risalah Nabi Nuh, sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya. Lahirlah Al-Qur'an. Kemudian di tangan Nabi lahir sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Al-Qur'an ini sering disebut dengan fitrah. Sebagaimana kita memiliki fitrah dalam jiwa kita lewat kalbu kita, yakni fitrah bertuhan. Jadi dalam diri kita ini, siapapun dia, hatta mereka yang mengaku ateis, itu ada satu elemen, yakni selalu ingin bertuhan, selalu ingin beragama. Allastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu naluriah itu. Kita tidak bisa membayangkan seorang ateis dikala dia resah hidupnya, dia ingat sesuatu yang maha segalanya, hanya dia coba ingkari itu. Nah, tetapi Allah juga berikan dia pedoman yang tertulis, yang terbaca, yakni kitab suci. Jadi sangat lengkap sekali. Jadi kalau kita tidak bisa memanfaatkan yang satu fitrah makbulah yang diberikan di dalam diri kita, yang kedua fitrah munazzalah, yakni wahyu yang diturunkan Allah, itu sungguh kita ini menjadi manusia yang merugi. Karena itu maka banyak dalam Al-Quran, apalata tadzakkarun, apalata tafakkarun, dan seterusnya, apalatan zurun. Itu menunjukkan bahwa manusia selalu hidup di dalam dinamika yang harus dia kuasai antara apa yang ada di dalam dirinya dengan wahyu Allah dan dilandingkan gitu ya, dibumikan dalam realitas kehidupan. Nah, dalam konteks ini apa sih yang pertama? Dia punya, kita punya misi nilai, yakni membawa dan mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan. Mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan itu tentu tugas kita. Apa sih? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu value kita. Bahwa kita hidup ini harus menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa ma bu'istu li utammima makarimal akhlak. Rasul tidak diutus untuk memuliakan, menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian kita juga diberi nilai tauhid, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, dan seluruh hidup kita, bahkan kematian kita, itu hanya karena Allah. Semuanya punya value, punya nilai, yang dengan value itu kita punya fondasi hidup, kita punya bingkai hidup, dan kita punya tujuan hidup. Nah, sekarang nilai-nilai normatif itu sudah ada dalam benak kita semuanya. Tujuannya apa? Nah, tujuan hidup kita ini kan kalau dibaca surat Al-Fatihah ayat terakhir itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u alal kufar ruhamahu bainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadla minallahi wa ridwan. Muhammad Rasulullah dan para sahabatnya termasuk kita kaum muslimin
dia keras terhadap kaum kafir, dia lemah lembut terhadap sesama muslim, ini dalam konteks waktu itu Mekah dan Madinah. Kemudian mereka atau kita sholat atau kita rukuk dan sujud, untuk apa sih? Ini simbol dari kehidupan. Yabtaguna fadla minallah wa ridwan. Meraih ridho dan karunia Allah. Ridho dan karunia Allah itu mahal sekali. Konsekuensinya apa? Kalau kita sudah dapat ridho dan karunia Allah, kita masuk surga. Jannatun na'im. Yang sering dianggap tujuan kita. Tujuan kita sesungguhnya meraih ridho karunia Allah, kemudian kita masuk surga, konsekuensi dari itu kan gitu. Gak ada orang muslim yang tidak ingin masuk surga, tidak ada orang muslim yang tidak ingin memperoleh ridho karunia Allah. Tetapi masalahnya dengan cara apa kita meraih ridho Allah itu, karunia Allah itu, dan masuk surga itu, disitulah ajaran harus kita pegang. Sehingga doa kita, ihdinash shiratal mustaqim. Nah, sekarang saya ingin mengkonstruksi itu dalam konteks kehidupan kolektif kita. Satu, kita sudah bersepakat dan nilai fondasi kehidupan kita ini secara individu maupun kolektif itu takwa atau ketakwaan. Jadi umat Islam ini akan bisa meraih ridho karunia Allah, bahkan akan bisa mewujudkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar jika dia bertakwa. Udah, ayatnya banyak sekali. Tetapi Allah itu ingin manusia muslim itu kalau bertakwa jangan sekedar bertakwa, tapi betul-betul bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa sih sebenar-benarnya takwa? Itu dalam banyak tafsir itu orang bertakwa memang harus terus-menerus dia wiqayah. Wiqayah itu apa? Selalu sadar waspada akan tujuan kita bertakwa dan fondasi kita bertakwa, tetapi pada saat yang sama sadar akan godaan-godaan kita bertakwa. Banyak orang bilang ingin menjadi muslim yang kafah, tetapi tidak ingat goda-godaannya gitu. Kita ingin menjadi orang yang sukses, tetapi tidak tahu bahwa kesuksesan itu kan ini yang hadir di sini mengalami itu. Itu diraih dengan perjuangan yang keras. Itulah yang disebut wiqayah. Nah, kami membayangkan gitu ya. Kalau umat Islam di Indonesia dan di Melbourne ini atau di belahan bumi manapun bisa mewujudkan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa itu, insya Allah kita akan menjadi manusia unggul. Apa sih kesimpulannya? Kalau kita baca seluruh ayat Al-Quran dan hadis dan diperas, takwa itu karakter manusia terbaik dalam segala hal. Itu saja. Baca di surat Al-Baqarah 177, itu kan banyak. Iman, negakan sholat, kemudian zakat, infak, dikala susah maupun dikala senang, dan seterusnya. Sabar, kalau silaturahim itu sederhana. Orang takwa itu wal kadimina ghaib wal afina aninas, simple kan, nahan marah dan memaafkan orang itu kelihatannya gampang diucapkan, tetapi mewujudkannya enggak gampang. Nahan marah itu dikala memang ada potensi kita marah dan kita berhak marah, kita nahan marah itu pekerjaan susah. Kebanyakan orang itu mengekspresikan kemarahan itu tanpa kendali dan punya alasan. Setiap orang marah punya alasan. Begitu juga memberi maaf itu susah karena kita posisinya benar, ya kan? Meminta maaf aja susah kok di saat kita salah. Apalagi memberi maaf, merasa kita benar. Itu udah contohnya. Intinya bahwa jika orang Islam Indonesia per orang, apalagi kolektif, itu mewujudkan takwa
sebenar-benarnya. Takwa insya Allah akan menjadi manusia terbaik dan umat terbaik. Nah, yang kedua, tujuannya apa sih? Umat Islam itu tidak mungkin diciptakan kalau dia tidak menjadi manusia terbaik. Nah, di Al-Quran 104 Ali Imran 110 itu kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi lahir. Intinya bahwa manusia muslim itu harus menjadi ummah terbaik. Dah, itu aja yang jadi patokan. Nah, sekarang ini taruhlah sebagai visi kolektif kita. Umat Islam ini karena tadi hidupnya penuh makna dan didesain dalam desain yang sangat maha oleh Allah, melebihi yang lain, dia harus menjadi umat terbaik. Umat terbaik itu apa? Kalau dalam sehari-hari, umat yang unggul, umat yang punya kelebihan di atas rata-rata yang lain. Jadi udah kesimpulannya. Umat Islam yang sebenarnya di Indonesia dan di Australia ini, dia menjadi umat yang terbaik jika dia lebih baik dari yang lain. Itu aja. Baik yang beragama lain maupun bangsa lain. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi yang terbaik? Dalam hal perilaku, dalam hal penguasaan iptek, dalam hal ekonomi, dalam hal politik, dalam hal kehidupan yang lebih luas. Itu berpulang pada kita. Tapi kita bisa membaca tadi apa yang ada di kondisi tanah air. Saya sederhana begini. Muhammadiyah termasuk umat Islam yang lain itu sadar betul. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah menjadi mayoritas di negeri kita. Itu kesyukuran, karena tidak mungkin itu tercapai kalau tanpa ikhtiar para mujahid dakwah di masa lampau. Baik di era Islam masuk ke Indonesia sampai pada era mutakhir, para tokoh Islam, para mujahid dakwah Islam, di mana saja. Dan itu tidak satu genre. Jadi Islam di Indonesia itu bukan hanya hasil para wali, dan para wali itu tidak hanya 9, tapi juga para mujahid dakwah yang lain, para saudagar dari Sabang sampai Merauke. Jadi terlalu menyempitkan kalau Islam di Indonesia itu hanya produk dari para wali, termasuk hasil dari para wali murid di daerah. Ya kan? Jadi ada wali songo, ada wali murid. Nah, itu produk semuanya. Tetapi maaf, setelah satu abad yang lewat itu, Muhammadiyah lahir, Persatuan Islam, Syarikat Islam, Al-Wasliyah, Al-Irsad, Nahdlatul Ulama, dan semuanya, kemudian lahir gerakan, alhamdulillah banyak kemajuan-kemajuan. Tetapi kita kurang, merasa kurang. Kita harus bersyukur ada kemajuan, maju di bidang pendidikan. Dulu orang yang terdidik itu susahnya bukan main. Bahkan maaf, ketika Muhammadiyah berdiri dan mengajak orang untuk berpikiran maju, disangka membawa agama baru. Tetapi alhamdulillah sekarang umat Islam terdidik. Tetapi kita masih kalah sama yang lain. Nah, dalam konteks itu kami di Muhammadiyah maupun yang lain, cuma formulasinya aja beda, bahwa umat Islam harus menjadi umat yang terbaik dalam banyak hal. Dan itu bisa kita wujudkan. Itu bisa kita wujudkan. Nah, disinilah konteks yang kita sebut Islam yang berkemajuan. Artinya, Islam sebagai dinul hadarah. Dinul hadarah itu agama yang membangun peradaban, al-hadarah. Peradaban dalam konteks membangun manusia agar dia punya keadaban dalam perilaku yang berbeda dari yang lain, al-akhlak, al-karimah, gitu kan. Kemudian dia juga ihsan, tetapi pada saat yang sama, dia harus menjadi manusia-manusia yang unggul dan memberi rahmat bagi semesta alam. Itu yang kita maksud dengan Islam menjadi dinul hadarah. Sehingga dalam rangka yang lebih besar, setelah terbangun keadaban perilaku, lahirlah peradaban umat manusia. Bapak dan saudara sekalian, ibu yang membaca sejarah,
kejayaan setiap bangsa kuncinya pada peradaban, peradaban Yunani kuno, peradaban Romawi, peradaban Barat modern, peradaban Islam di masa jaya, di era yang disebut dengan the Renaissance of Islam misalkan. Itu peradaban, puncak tertinggi dari sebuah bangsa dalam meraih kemajuan. Nah, Nabi pun itu sudah mewujudkan itu selama 23 tahun, sehingga dulu Yasrib lalu berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah itu tamadun, kota peradaban. Tapi peradabannya tidak semata-mata peradaban yang lahir dari kehendak manusia secara alamiah, tapi ada faktor ad-din. Nanti dibaca ya di Lisanul Arab misalkan, kata tamadun itu juga punya kaitan dengan ad-din ya. Sehingga peradaban itu diberi nilai-nilai agama. Lalu berubah menjadi Al-Madinah, kota peradaban. Yang apa? Al-Munawwarah, yang memberi pencerahan, yang cerah dan mencerahkan. Dulu kaum wanita dihinakan di masa jahiliyah, bahkan dianggap sebagai benalu kehidupan dan terhina. Islam datang memuliakan kaum perempuan. Dulu bangsa Arab kalau memecahkan masalah dengan darah, kekerasan, Islam hadir dengan cara damai dan seterusnya. Itulah satu contoh. Nah, kita ingin mereproduksi apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad dengan Islam berkemajuan itu. Maka kesimpulannya ya, Islam menjadi puncak peradaban umat manusia. Caranya apa? Banyak. Satu, kita bangun pendidikan, kita bangun lembaga kesehatan, kita bangun pusat-pusat keunggulan. Coba Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita susah kan untuk sholat kalau tidak punya masjid ini. Dan masjid ini kan dibeli, dibangun, selain dirawat. Coba kalau kita tidak punya uang, teman-teman yang di sini, dan tidak punya ikhtiar, tidak mungkin terwujud ini. Memang betul kalau kita terus berdoa, Allah akan memberi jalan, tapi kita harus ikhtiar ya. Sama juga di tanah air. Nggak mungkin orang Islam Indonesia itu maju kalau sehari-harinya dia tidak produktif, tidak mencari ilmu, tidak mencari nafkah, tidak membangun kehidupan yang lebih baik. Itu yang kita kehendaki. Sehingga kami sering harus seimbang. Jangan terlalu banyak aksi. Nanti kalau banyak aksi lupa belajar, lupa membangun pusat peradaban. Lo membangun pusat peradaban nggak gampang lo. Coba ngomongnya gampang, kita bangun sekolah, tapi dari mana uang bangun sekolah? Kita bangun rumah sakit, karena lihat orang lain bangun rumah sakit di setiap tempat. Gampang, tapi membangun rumah sakit itu nggak gampang. Perlu dokter, perlu dosen, perlu guru. Nah, kerja yang gini ini kerja peradaban. Nah, kami lurus di situ. Nah, dalam konteks itu maka perlu ukhuwah. Nah, maka di ayat kedua itu atau 103 itu kan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ada Muhammadiyah, ada NU dan semua organisasi, ada apa? Indonesian Muslim Community itu juga jamaah semua. Enggak apa-apa. Kita ada jamaah-jamaah, ada Muhammadiyah itu, dan kita tidak perlu sensitif bahwa itu ancaman terhadap ukhuwah, justru itu penguat terhadap ukhuwah. Zaman Nabi pun kalau perang itu dalam ghazwah ada suku-suku, kabilah-kabilah dan kelompok itu bawa liwa, bendera-bendera kecil. Jadi biarpun ada hadis bahwa akan lahir 73 golongan dan satu selamat, ya yang satu selamat itu ya kita umat Islam ini yang terbagi di dalam golongan, tetapi semuanya pedomannya Al-Quran dan As-Sunnah, ingin hidup mardotilah tadi, tetapi cara paham dan beberapa hal kita berbeda, begitu aja. Dan dalam perbedaan itu kita tasamu. Jadi di masjid ini tidak perlu alergi ada ini, ada. Tapi yang paling penting satu sama lain jangan ananiyah hizbiyah. Lalu kita bertengkar. Maka wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan iftirak. Kuncinya di mana? Silaturahim.
udahlah, kalau kita sering silaturahim, biarpun kita berbeda, insya Allah ukhuwah. Tapi kalau enggak silaturahim, ya kayak kita sedang marah-marahan di rumah ini yang sudah suami istri. Kalau semakin menjauh itu kan semakin jengkel satu sama lain kan. Tapi coba langsung tahtasuh kita salaman, apalagi bisa ranggulan kan kalau di rumah, gitu kan. Selesai itu urusan. Iya, tapi biasanya kita sok izin malu kan, jauh, akhirnya 3 hari betulan. Gitu kan. Itu simpel aja. Jadi jangan anggap antar kita itu tidak ada masalah, ada masalah. Tapi orang Muslim sadar dia perlu uhwah, wala tafarraqu. Gitu aja, simple. Dan biasanya masyarakat yang dewasa itu dia bisa memecahkan masalah, biarpun kita berbeda. Begitu kan? Nah, baru yang ketiga dakwah. Jadi takwa, pondasi kita, lalu uhwah, bangunan relasi sosial kita. Nah yang ketiga dakwah. Nah dakwah ini yang berat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wa zadilhum billati hiya ahsan. Dakwah itu di mana-mana itu prinsipnya. Dengan hikmah al mau'idatil hasanah wa zadilhum billati hiya ahsan. Ada yang sudah berislam, ada yang belum. Yang sudah Islam pun ragamnya macam-macam, maka ala ukulihim. Itulah yang kita sebut Islam yang moderat, tengahan. Kenapa? Jujurlah kita sekarang ini, biarpun ilmu agama kita sudah makin tinggi, untuk mengamalkan Islam itu enggak gampang. Untuk berislam dengan baik selalu ada kurang. Godaannya juga banyak. Maka menjadi Muslim yang baik itu kan to be, selalu terus menjadi. Not to have. Tidak merasa mengklaim diri sebagai Muslim tanpa perilaku yang konsisten misalkan. Disitulah pentingnya dakwah. Wal ma'idatil hasanah wa zadilhum billati hiya ahsan. Semuanya dikasih kata sifat itu. Ma'idah itu udah baik, tapi pakai hasanah lagi. Kemudian wa zadilhum berzadal itu berdialog, berdiskusi, tapi billati hiya ahsan. Ahsan dengan caranya, ahsan dengan argumentasinya. Jadi kalau kita berbeda pendapat dengan orang lain, berilah argumentasi terbaik. Dan hanya orang yang punya kemampuan, dia bisa berargumentasi yang terbaik. Nah, umat Islam itu tidak mungkin jadi umat yang rahmatan lil alamin jika dia tidak bertakwa, dia tidak beruhwah, dia tidak berdakwah, dan lebih-lebih dia tidak menjadi khairu ummah. Itu aja dalam pandangan kami. Bicara enak tentang mari kita wujudkan Islam rahmatan lil alamin, tetapi hidup kita keleleran misalkan, enggak jelas arahnya, tidak jelas konstruksinya, tidak jelas tujuannya, ya enggak mungkin. Yang maju orang lain. Kita benci peradaban-peradaban lain misalkan karena kesalahan dan bias, tetapi ingat mereka maju. Misalkan Bapak Ibu saudara sekalian merasakan hidup di sini. Apa sih nilai-nilai Islam yang sudah dipraktekkan di sini tanpa mereka jadi Muslim? Mungkin banyak. Kebersihan, keteraturan, ketertiban, gitu kan? Melanggar sedikit karena sistemnya baik, sudah habis perkara, kita kena denda. Di tanah air apa saja boleh. Lampu ditabrak merah juga boleh, gitu kan? Padahal Muslim, kan? Ayat hadisnya an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu daripada iman. Tapi ada seloroh, kalau ingin tahu toiletnya masjid atau lembaga-lembaga Islam, enggak usah tanya satpam, gunakan penciuman. Dari mana arah itu datang, tujulah itu, kira-kira gitulah. Itu kan kemudian ya jorok, kotor, itu bukan berkemajuan itu, tertinggal. Dan bangga dengan ketertinggalannya. Iya, sudah miskin sombong lagi. Dan yang dimaksud Nabi itu ya miskin, tetapi jangan sampai kita meruntuhkan harga diri. Tapi jangan terus melembagakan dan mengawetkan kemiskinan. Tertinggal secara ilmu pengetahuan, masih merasa hebat dibanding bangsa lain. Padahal bangsa lain udah majunya luar biasa gitu loh. Dalam fikih orang Islam itu ada fikih tentang barang hilang. Itu
itu ada batasnya ya. Kalau barang hilang itu 2 bulan, 3 bulan sampai setahun. Tapi kan di kita enggak dipraktekkan. Sendal dan sepatu aja hilang di masjid. Itu kan bahkan masjidnya yang hilang. Lihat di negara maju ya, udahlah kawasan Asia Timur aja, barang hilang tuh kembali. Ini menunjukkan bahwa kejujuran belum kita miliki. Nah, sebabnya banyak. Kita belum wiqayah tadi, yang kedua kondisi sosial ekonomi kita. Nah, dalam konteks ini maka saya berharap gitu ya, perkuat uhwah kita, tapi dakwah kita dakwah yang berkemajuan. Saudara sekalian yang ambil S2, PhD, pulang ke tanah air, bangun kultur baru, kultur yang berkeadaban dan berkemajuan. Nanti lama-kelamaan banyak yang orang seperti itu. Jangan luntur kalau di sini biasa tertib lalu lintas, setelah pulang di tanah air dipraktekkan lalu tidak cocok, kembali ke semula. Ya udah, itu artinya kembali ke habitat. Ini anak-anak yang generasi baru. Tapi kan ada hal-hal yang juga tidak boleh kita adopsi di tempat ini dan tempat lain. Pergaulan yang terlalu bebas. Kemarin di hampir setiap saya nerima dubes-dubes dari Eropa, dari banyak ketika di tanah air, selalu pertanyaannya sama. Kalau bicara HAM, apa sih bagaimana Muhammadiyah pandangannya tentang LGBT dan segala macam. Karena mungkin di negeri mereka hal itu lumrah dan diberi legalitas oleh negara. Udahlah, itu urusan Anda dan itu di negara Anda. Tapi di negeri kami dan negeri-negeri muslim dan di masyarakat muslim maupun umat beragama lain, itu sesuatu yang dilarang oleh agama. Dan hormati itu sebagai HAM beragama. Simple sebenarnya. Tapi orang lain konstruksinya kan sering lain. Capek saya memberi jawaban di banyak tempat. Tetapi harus terus kita beri jawaban. Itu dakwah. Jadi itu, mesti pertanyaannya itu pakem itu. Kemarin kalau dibuka lagi pertanyaan di Monash University itu lebih dari itu. Saya 2 bulan yang lalu di Singapura juga sama pertanyaannya persis. Karena dengar negara maju, saya kebetulan juga belajar tentang peradaban-peradaban negara modern itu. Ya memang value yang disebut norma itu bisa berubah tergantung pada konsensus masyarakat. Jadi ketika di Islam itu bahwa hubungan kita ini boleh antara laki dan perempuan ketika menjadi halal, ketika diikat oleh pernikahan, kan gitu. Di tempat lain kan yang penting sudah cocok pada cocok, hidup berumah tangga, berkeluarga tanpa ikatan perkawinan, baru setelah punya anak banyak cocok banget itu nikah gitu kan. Ya sudahlah itu urusan, tapi jangan dibawa atas nama HAM ke negeri-negeri yang memang tidak punya prinsip itu. Disitulah agama harus dihormati. Sampai kita bilang, jangan jadikan HAM menjadi agama, melebihi agama, dan judgment agama di bawah HAM. Itu perjuangan kami di Indonesia. Tapi kadang ya, sebagian elit kita ini juga nggak paham, bukan paham, kadang pragmatis aja meloloskan berbagai macam undang-undang yang yaitu urusan DPR ya. Tetapi kenapa susah di Indonesia kayak begitu? Itu menunjukkan ada perubahan. Nah yang terakhir, kita harus maju bersama. Golongan Islam manapun, paham boleh berbeda, tapi harus maju. Contohlah Nabi pada banyak hal yang berat-berat. Kalau yang ringan-ringan itu insya Allah mudah. Gitu? Cara makan, minum Nabi itu kadang juga ada konteks Arabnya. Tidak perlu harus sama. Cara berpakaian yang penting nutup aurat. Kita orang Indonesia ya harus dengan cara Indonesia, nggak apa-apa. Jangan bahwa itu seakan-akan Islam. Tapi apapun kan meniru makan, minum itu gampang. Kecuali makan dengan 3 jari susah untuk yang sup misalkan. Kan susah ya, jangan ditiru itu kan. Itu. Jadi ikuti Nabi yang besar-besar apa? Membangun tradisi Iqra. Ayat dan wahyu pertama kan Iqra. Itu Anda ini sedang Iqra ini. Itu enggak gampang. Bangun peradaban Al-Madinah, Al-Munawarah di Indonesia, itu enggak gampang. Jadi mengikuti sunnah Nabi itu yang berat-berat. Kalau yang ringan-ringan,
malah diikutinya yang ringan-ringan, yang laki-laki malah masnawa sulasa waruba'a. Gampang banget yang kayak gitu itu. Cari-cari kemudahan gitu kan, ya alasannya. Bu ibu kan semua juga keberatan. Prinsip adilnya nggak diikuti, prinsip-prinsip daruratnya cari yang dilakukan Nabi, oh udah macam-macam. Yang berat-berat itu, Nabi berjihad di jalan Allah, Nabi berjuang membangun Madinah yang begitu. Dan dari situlah Islam terpancar menjadi agama yang berperadaban tinggi. Nah kita berharap 100 tahun ke depan kira-kira, Islam baik di Indonesia maupun di dunia ini menjadi peradaban alternatif, al-badil al-saqafi istilah tarikh Ramadan itu, maju di bidang iptek, ekonomi, budaya. Karena kata Nabi kan al-mu'minul qawi khairu wa ahabu ilallah minal mu'minul da'ib. Umat Islam yang kuat itu jauh lebih baik dan dicintai Allah ketimbang umat Islam yang lemah. Kuat itu tidak selalu strong kayak ahli gulat itu. Anda keluar datang pulang dari sini PhD, pinter-pinter, pandai-pandai, anak-anaknya juga sama, itu al-mu'minul qawi. Dan disitulah kunci membangun peradaban kan gitu. Kuat secara ekonomi, ya memang setiap orang berbeda nafkahnya kan gitu, beda-beda pencetnya, tapi hidup berkecukupan sehingga yadul ulya kita itu, tangan di atas, layasal yadul supla, tidak tangan di bawah. Nah itu yang jadi komitmen kami di Muhammadiyah, dan saya yakin juga yang lain juga sama, cuman formulanya aja yang beda-beda kan gitu. Jadi bagaimana caranya menjadikan umat Islam di Indonesia itu menjadi khairu ummah. Dan kita punya karakter, karakter keindonesiaan yang ramah, yang lembut, yang damai, yang guyub kayak sekarang ini kan. Ya guyub, dari manapun datangnya Pak Edward dengan namanya yang asli Australia, dan ya Edward gitu kan. Kemudian padahal asli Sumatera Barat gitu kan. Kemudian yang dari NTB, dari Jawa Barat, semua kita hidup di sini dalam kebersamaan, dalam semangat ukhuwah. Tapi satu sama lain harus saling memotivasi menjadi khairu ummah, generasi umat terbaik. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Dan di tanah air kita ya memang sekarang sedang agak berat perjuangannya. Atau semakin berat, kenapa? Karena proses liberalisasi politik sudah demikian rupa, yang kadang salah kaprah juga gitu kan. Tapi siapa tahu ke depan menjadi lebih baik gitu ya. Ya coba politik uang segala macam sekarang gampangan di negeri kita itu. Jadi tidak elitnya, rakyatnya juga jadi pintar berpolitik gitu. Udah terima uangnya, soal milih siapa saja itu kan pragmatis sekali gitu kan. Itu jadi bahkan ada kalau pilkada itu satu kampung nulis sih kami menerima serangan fajar gitu kan. Itu kan kacau gitu ya. Tapi dan itu mestinya ya, tapi juga karena kan diajari para elitnya, pilihlah saya ini uangnya kan, itu kan jadi akhirnya memilih bukan karena pilihan murni. Siapa tahu kita tugas kami terus membawa moral politik. Kehidupan ekonomi dikuasai oleh sekelompok kecil, presiden di banyak tempat itu 1% menguasai 55% kekayaan Indonesia. Itu karena memang dua hal, satu memang sudah sejak awal timpang, yang kedua yang pribuminya atau kita yang mayoritas itu ya bodoh juga atau masih belum kuat secara ekonomi, sehingga menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu apa? Ya objek penderita gitu ya, jadi objek besar secara kuantitas tetapi kecil secara kualitas, yaitu nasibnya gitu kan. Tetapi itu harus kita ubah. Kemudian juga dalam culture, dalam budaya kita ya kadang masih ada kesenjangan tadi antara klaim keislaman dengan behavior kita sehari-hari, dengan perilaku kita sehari-hari. Ini kadang enggak gampang gitu ya. Jadi kan itu juga Anda bisa belajar budaya yang dari manapun datangnya yang terbaik soal budaya,
tetapi akidah kita tetap kokoh dan kaya, bukan hanya kokoh, kaya. Jadi misalkan akidah kokoh itu kita selalu beribadah kepada Allah dan tidak musyrik, tetapi juga nilai ibadah itu melahirkan ihsan, itu yang saya sebut kaya. Melahirkan ihsan, kebaikan yang melampaui dalam diri kita. Jadi cirinya orang yang taat beribadah itu bukan dilihat-lihatkan hasilnya. Malam-malam jam berapa SMS pas ayo tahajud, itu udah bagus itu ya. Jadi ngasih tahu saya sedang tahajud loh, gitu kan. Tetapi dari tahajud itu apa? Ada sublimasi diri yang membuat kita ini jadi ihsan. Ihsan itu bahkan ketika tahajud jangan sampai orang lain tahu. Gitu loh, kira-kira begitu ya. Apalagi tazaku. Tazaku itu merasa diri paling suci karena merasa paling ahli ibadah misalkan. Wah, enggak gampang tuh ihsan itu. Kemudian juga muraqabah, orang yang sholatnya baik itu dia merasa diawasi Allah di saat kita punya peluang untuk berbuat keburukan yang menyenangkan. Itu kuncinya itu aja. Mau berbuat buruk yang menyenangkan itu kita mencegah diri dari padahal punya peluang. Nah itu ihsan. Anta budallah ka annak tara fa illam takun tara fa innahu la ya fa innahu yaraka. Jadi maka sholat itu bukan hanya soal rukun tapi juga khusyuknya dan tidak kalah pentingnya juga tahsin anis sholat. Tanha anil fahsya wal munkar, itu kaya. Nah, itu yang perlu kita dan itulah yang akan melahirkan peradaban. Kemudian yang terakhir tentu saja semua pihak harus sadar bahwa negara kita ini juga negara milik kita bersama gitu ya. Sehingga dari manapun golongannya harus jadikan Indonesia itu dalam bahasa kami darul ahdi wasyahada. Hasil kesepakatan yang harus jadikan Indonesia menjadi Indonesia yang maju, bersatu, adil, makmur dan berperadaban serta berkedaulatan. Saya pikir cita-cita Islam itu bisa hadir di situ. Tanpa verbalitas dalam arti bahwa wah Indonesia ini negara apa juga. Udah Pancasila itu sila pertama Islami, ketuhanan yang Maha Esa tauhid. Kemudian kemanusiaan yang adil beradab itu ihsan. Kemudian persatuan Indonesia uhuwah. Itu kan kerakyatan itu musyawarah gitu kan. Dan terakhir keadilan, ayat tentang keadilan itu bahkan melekat dengan Islam itu. Keadilan itu ajaran yang paling fundamental dalam Islam, sehingga Islam disebut the religion of justice, agama yang berkeadilan, dinul adalah. Jadi konteks ini perlu kita wujudkan dan kami berharap kita selalu terus ya berbagi pandangan, pengalaman, sehingga kemudian baik yang pulang maupun yang tetap di sini, gitu ya, kita bisa membangun jamaah atau umat Islam yang khairul umat. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Haidar. Sangat mencerahkan lecture dari Bapak. Alhamdulillah, kita semua pastinya menginginkan apa namanya the pinnacle of the Islamic civilization untuk kembali ya ke puncak dari kejayaan Islam itu. Dan untuk memulainya seperti Bapak bilang tadi, kita harus menjadi orang yang betul-betul bertakwa. Itu syarat yang pertamanya, Pak ya. Habis itu untuk menjadi khairul ummah juga kita setiap individu kita harus melakukan yang terbaik ya, Pak ya. Kita harus lebih dari umat-umat lain. Umat Jewish atau Christian atau even teman lebih baik dari teman kita sendiri. Dan yang berikutnya, kita untuk maju itu kita marilah maju bersama-sama. Kita jangan sikut-sikutan di antara kita. Kita bersama-sama insya Allah kita bisa mengembalikan apa Renaissance of Islam ya Pak ya. Mudah-mudahan datangnya juga dari Indonesia mungkin yang berikutnya insya Allah. Amin. Mungkin berikutnya saya buka floor untuk tanya jawab. Kita waktu kita cuma tidak banyak 5 menit.
mungkin bisa satu pertanyaan atau dua pertanyaan ya Pak ya. Satu pertanyaan dari Bapak-Bapak. Oh ini ada dari Pak Adisa yang pertama, abis itu yang kedua dari Ibu-Ibu. Ibu-Ibu dulu Pak ya. Oh ya. Sekalian, boleh. Pak Adi. Iya. Yeah. Terima kasih Pak Adi. Satu lagi dari ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu yang mau bertanya. Kalau nggak ada, saya lempar bapak-bapak lagi. Ada satu lagi aja mungkin ya Pak ya. Yeah. Ya, satu lagi secara cepat aja. Nggak ada Pak kayaknya. Tapi dari saya aja mungkin satu Pak. Ini apa namanya observasi ini. Yeah. Mungkin untuk organisasi bapak juga ya. Saya ngelihatnya itu apa namanya yang belajar di sini yang PhD atau master misalnya dari pemerintahan itu balik ke pemerintahan itu atau ke universitas menjadi ke struktural Pak. Jadi yang orang ahli research pulang ke universitas nanti ininya administrasi, kasihan saya itu ilmunya. Begitu juga dengan pemerintahan jadi pejabat kan ilmunya nggak terpakai, mungkin itu aja ya. Pak. Ya. Baik. Untuk yang pertama ya, berbagai macam berita, analisa itu memang ada indikasi-indikasi, tetapi tidak absolut sebenarnya. Pertama tentang PKI. PKI bangkit itu memang tidak akan menjadi kekuatan besar, gitu ya. Satu memang dia pernah punya sejarah yang buruk dan jatuh, gitu ya. Sehingga di Indonesia ini sebenarnya yang punya peluang untuk jadi komunis jadi PKI itu ya sedikit ya. Tetapi memang indikasinya bahwa karena gerakan HAM ingin membongkar kembali kasus itu lalu jadi isu yang meluas bukan pada PKI-nya tetapi loh ada apa gitu kan. Nah, itu lalu memunculkan asumsi bahwa sebagian kebetulan nah yang kedua ada keturunan-keturunan dulu tokoh atau orang PKI kemudian sangat vokal dalam memperjuangkan itu. Lalu disimpulkan bahwa PKI bangkit. Tapi setiap ideologi memang punya potensi untuk bangkit. Itu ideologi dimanapun. Dimanapun Islam juga sering disebut ideologi kan. Misalkan di Barat, dulu kan Islam jaya, lalu ketika muncul, wah ini ideologi Islam muncul, selalu begitu. Jadi setiap ideologi manapun itu selalu punya potensi untuk bangkit. Tapi tidak seluas itu. Nah, yang jadi masalah itu sesungguhnya tuntutan-tuntutan yang itu bisa menambah problem baru bagi bangsa Indonesia. Kalau dibongkar kasus 65 itu nanti umat Islam juga akan membongkar kasus itu dan lain sebagainya. Kapan bangsa ini selesai? Maka kata kuncinya itu sesungguhnya pada ya pemerintah, DPR itu dan tokoh-tokoh atau kekuatan bangsa harus mengakhiri polemik-polemik seperti ini. Yang kedua juga harus tetap jadikan Indonesia itu jangan sampai dibawa oleh berbagai ideologi. Saya selalu bilang di mana-mana dan itu pandangan Muhammadiyah, ya jangan jadikan Indonesia itu negara yang ideologinya komunisme. Jangan pula Indonesia dijadikan negara dengan ideologinya sekular liberal seperti yang terjadi di negara-negara Barat, itu berbeda karena kita ketuhanan yang Maha Esa, misalkan. Tapi juga jangan ada hasrat untuk menjadikan negara agama termasuk negara Islam karena ini sudah negara hasil kesepakatan kita. Jadikan Indonesia bagi umat Islam sebagai Darul Ahdi wa Syahada, negara yang Islami karena mayoritas Muslim. Ya kuncinya di kita semua gitu kan. Kalau dia jadi presiden, jadi wapres, jadi menteri, jadi pejabat kan mayoritas Muslim, sudah wujudkan aja akhlak Islam itu insya Allah Islami kan gitu. Itu di situ juga yang lain-lain kadang ini ya baik karena medsos ya, medsos itu memang bikin kita
uang lahan dan HP kan sekarang ini. Coba bangun tidur aja belum apa-apa sudah lihat HP itu kan. Ya, jadi hidup kita dikendalikan oleh alat yang satu itu. Kadang harus kita ambil distance, jarak. Benda ini tergantung kita loh, dilempar juga bisa loh. Jadi jangan tergoda. Udahlah, ada waktu jeda habis sholat subuh apa dulu baru nanti jam berapa buka ini. Itu pun sekilas sambil jalan. Sekarang ini kadang saya aneh ya, kalau suami istri berangkat berdua, duduk berdua, masing-masing ke sini, lihat sini, gitu. Ini makhluk apa? Jadi dikendalikan. Ya sekali-kali aja ini sebagai, tapi ini memang realitas baru ya. Kemudian juga isu kemarin ya, ada pembakaran, kekerasan terhadap ustadz, terhadap kiai, kemudian dikaitkan dengan banyak. Tapi juga terjadi di gereja. Nah ini problem kita dalam kehidupan majemuk. Di negara manapun terjadi ya, jadi cuman mungkin karena pengaruh media sosial yang begitu rupa, sering tidak check and recheck. Yang kedua, hilang keseimbangan di dalam analisa. Yang ketiga, keadilan dan objektivitas. Jadi misalkan, kadang beberapa media itu begitu heboh mengangkat apa yang terjadi di Jogja, di gereja. Kita juga tidak setuju, bahkan kita mengutuk. Tapi pada saat terjadi kekerasan terhadap ustadz dan kiai, tidak menjadi seheboh itu. Nah, maka kemarin saya sampaikan, keadilan harus diletakkan dan objektivitas harus diletakkan bahwa setiap problem, baik itu ranah hukum maupun ranah sosial, itu harus kita pecahkan bersama. Jadi yang terakhir, kematangan kita berbangsa. Jadi kadang apalagi jelang pilkada, pilpres itu nuansa politik memang kuat ya. Jadi ini kadang ada politisasi di mana saja. Jadi jujur juga di kalangan umat Islam ada politisasi. Orang pulang dari pergi aja dibikin panitia besar-besaran untuk menyambutnya. Itu kan politisasi juga lah gitu kan. Jadi kemudian di tempat lain juga ada politisasi itu ya. Nah, umat Islam harus pandai-pandai mengelola ini, karena kalau tidak nanti seperti dalam Al-Qur'an tuwala takunu kalladzina qadzalaha min ba'di quwwatin ankasa. Engkau udar bangunan yang sudah kita tenunan, yang sudah kita jalin dengan bagus, lalu menjadi buyar semuanya, kan? Jadi kan untuk apa merusak itu gampang kan, itu ketimbang membangun. Pertanyaan terakhir, bagaimana teman-teman yang sudah pulang dari sini mau ke pemerintahan juga nggak masalah, karena lewat pemerintahan Anda bisa menjadi birokrat, menjadi pejabat. Yang dengan birokrat dan pejabat itu Anda punya sifat jujur, amanah, sidik, amanah, jujur gitu kan, terpercaya, tapi juga profesional. Negeri kita juga memerlukan itu. Nah, Muhammadiyah sangat menyambut karena kita punya lembaga perguruan tinggi, rumah sakit, segala macam. Kita tangan terbuka, teman-teman yang mau pulang dan ingin mengembangkan karir dan sekaligus juga ilmunya, kan kita ini jadi muslim yang berilmu itu kan tidak sekedar karir kan, tetapi juga amalia kan. Ilmu kita ini tidak hanya dalam hitung-hitungan ada profesi, ada uang, tetapi ada kemaslahatan enggak untuk orang banyak itu ya. Tapi memang ada regulasi-regulasi yang bukan hanya apa ya, swasta, bahkan negara ini sekarang regulasinya terlalu ketat ya. Jadi dosen ini sekarang kayak jadi tukang di pabrik gitu ya. Jadi guru besar ditambah tunjangannya, tetapi pemenuhan apa syarat-syarat administratifnya itu berat sekali itu. Nyaris tidak bisa menjadi apa ya, menjadi ilmuwan ya. Tapi ini tentu maksudnya baik juga sih pemerintah. Guru disertifikasi kan ingin disejahterakan, tapi harus mengajar sekian banyak dan sebagainya. Dan ini tentu ke depan kita ingin regulasi-regulasi itu seimbang lah, kan khairul umur awsatuha. Jadi sistem yang baik itu yang seimbang. Ada apa? Ada reward, ada punishment, kan gitu. Ada kewajiban, ada hak.
Jadi tapi sedang mencari-cari proses ini, dan ke depan memang juga kita ingin memperkaya ilmuwan-ilmuwan yang concern ya untuk membangun Indonesia dengan riset dan sebagainya. Tapi juga tradisi riset itu memang tergantung negaranya kok. Semakin maju negara itu, semakin maju universitas itu dan lembaga itu, baru tradisi risetnya juga semakin baik ya. Tapi kalau masih berkembang ya riset-risetan lah gitu kan. Jadi tapi nggak apa-apa, riset beneran kan dimulai dari riset kecil-kecilan gitu ya. Jadi memang saya bisa bayangkan Anda pulang jet lag bukan hanya dari segi apa ya apa cuaca dan tapi juga dari culture dan sistem mungkin. Tetapi itulah negeri Anda dan negeri kita semua gitu ya. Jadi pulanglah ke tanah air itu dan harus menjadi mujahid ilmiah gitu ya. Jadi ini penting. Tapi yang ada di sini juga tetap berjuang untuk ikut membangun. Tapi dimanapun Anda berada, semaikan benih-benih Islam yang ramah, yang damai, yang bersahabat dengan orang lain, dengan tetap kita kuat pada agama masing-masing, kan begitu. Tapi juga menjadi rahmat bagi semesta alam. Karena itu juga teman-teman di sini betul-betul kita harus pandai-pandai menampilkan keislaman kita supaya betul-betul kita menjadi rahmatan lil alamin. Karena gini, orang kafir sekalipun itu akan menghormati kita, menghargai kita pada apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan itu yang terbaik dan membawa rahmat bagi semesta alam, orang lain akan hormat hatta ketika dia berbeda kita dengan kita sekalipun. Jadi itu. Tapi kalau kita gaduh, kita ribut, kita kemudian menjadi troublemaker gitu di setiap tempat, ya sudah orang, oh Islam itu kayak begitu. Tapi ingat memang rumpun bambu sebagus apapun, mesti kan ada yang kurang bagus juga. Di Islam, di Kristen, di Yahudi, di mana saja, di bangsa manapun itu selalu ada orang-orang yang berperilaku yang tidak pas, tidak tepat, dan bikin masalah. Itu tinggal bagaimana cara kita menyelesaikan. Cuman jangan reproduksi perbuatan-perbuatan muslim kita di tempat lain yang tidak pas dengan culture di mana negara kita berada, lalu justru membuat Islam menjadi tidak baik namanya. Jadi ini penting untuk kita. Oke, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair sekali lagi, Pak Haidar. Saya mengucapkan terima kasih untuk pengurus IMCV dan pengurus Masjid Westall yang telah mengorganize acara ini dengan sangat sukses. Karena waktu Isya sudah tiba, kita harus tutup. Saya juga mendoakan Pak Haidar dan seluruh tim Bapak sampai selamat ke tujuan. Bapak ke berikutnya ke Canberra dulu ya. Yeah. Have a safe trip via Manila, dan mungkin kita bisa bertemu lagi di waktu yang akan datang insyaallah. Dan saya tutup acara ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.